andai aku jadi wali kota Medan, sahabatku, akan kubebaskan kota Medan dari pandemi COVID-19. Kota Medan kembali menjadi zona hijau yang nyaman dan nyaman, sahabatku. Andai aku jadi wali kota Medan, sahabatku, akan kuciptakan lapangan kerja untuk semua warga kota Medan, sehingga tidak ada lagi pengangguran di kota Medan yang kita cintai ini, sahabatku. Andai aku jadi wali kota Medan, sahabatku, akan kubangun gedung kesenian yang megah di eks lahan Taman Budaya Sumatera Utara, Jalan Perintis Kemerdekaan 33, yang saat ini para seniman sedang beraktivitas di sana, menuntut untuk pembangunan gedung kesenian itu, sahabatku. Di mana gedung tersebut mempunyai fasilitas yang lengkap untuk pergelaran seni dan budaya, sahabatku. Semua seniman dan budayawan yang berkreasi untuk kemajuan seni dan budaya di Medan dan Sumatera Utara akan kuberikan intensif setiap bulannya, sahabatku. Andai aku jadi wali kota Medan, sahabatku, juga akan kubangun stadion yang bertaraf internasional seperti Stadion Gelora Bung Karno, pengganti Stadion Teladan yang telah tua bangka. PSMS Medan akan menjadi juara Liga Indonesia, sahabatku. Andai aku jadi wali kota Medan, sahabatku, masih banyak lagi yang akan kulakukan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Medan yang kucintai ini, sahabatku. Sayang, sahabatku, aku tak mungkin jadi wali kota Medan. Terima kasih.